ada termometer. Kita nggak tahu nih termometer apa, tapi yang pasti titik tingginya itu 100, ya kan? Titik bekunya di sini 25. Nah, termometer satu lagi titik tingginya sama 100, ya kan, misalnya gitu. Nah, titik bekunya Y belum diketahui, ya kan? Nah, di sini anggap ada 75 derajat, di sini 50 derajat. Nah, yang ditanya berapakah Y ini? Nah, kita coba ya. Berarti 100 dikurang 75 berarti kan 25. Ya, 100 kurang 25 berarti 75. Jadi 25 per 75. Kan gitu. Terus sama dengan 100 dikurang 50, 50 kan, per 100 dikurang Y. Nah, ini nanti kita kali silang untuk nyari Y-nya. Tapi ini masih bisa kita sederhanakan kan? Sama-sama aja dibagi 25. 25 bagi 25 1, 75 bagi 25 3. Aku pindahin ke bawah ya. Berarti 1/3 sama dengan 50 per 100 kurang Y. Kali silang deh. Berarti 1 kali 100 kurang Y sama kan? 100 kurang Y sama dengan 50 kali 3. 50 kali 3 berarti 150. Nah, berarti min Y-nya, ya kan? Kita pindah ruas saja nih. Berarti min Y sama dengan 150. Ini pindah ruas, ya kan? Berarti 150 dikurang 100. Berarti Y-nya ini 50 kan? Karena ini min, berarti Y-nya min 50 derajat. Oke, berarti ini asmanya. Tuh. Kalau ada yang nggak ngerti, coba tanyakan ke kolom komentar. Oke? Thank you.